Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah atas segala nikmat yang melimpah Yang telah diberikan kepada kita Dan memang ini satu-satunya kata rahasia di mana setiap orang yang mengucapkannya Akan dipenuhi kebutuhannya oleh sang pencipta Juga kita panjatkan salam hormat kita Salawat dan taslim Perlu dengan cinta dan rindu kepada manusia Yang telah diperintahkan oleh Allah Untuk mengucapkan salam hormat kepadanya dan Allah akan membalas langsung 10 kali tambahan rahmat dan karunia. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa wasallam. Wa Melanjutkan kajian kita Riyadus <coughs> Salihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah dan kita masih di bab sabar masuk ke hadis nomor 43. Saya akan bacakan hadisnya seperti biasa lalu kita ambil pelajaran darinya. عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود, مسعود رضي الله عنه بيقول: لما كان يوم هنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس أقرأ بن حابس مئة من الإبل وأعطى أيينة بن حسن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه كسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان قصرف ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل, إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى فقد بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا pada waktu perang Hunain Rasulullah SAW mengutamakan orang-orang tertentu dalam pembagian harta rampasan perang di mana beliau memberikan Al-Aqra bin Habis bin Habis sebanyak 100 unta memberi Uyainah bin Hasan juga seperti itu. Dan beliau memberi beberapa orang dari pembesar-pembesar Arab dan mengutamakan mereka pada hari itu dalam pembagian harta. Maka seorang laki-laki berkata, "Demi Allah, ini adalah pembagian yang tidak adil dan tidak dimaksudkan untuk mencari wajah Allah." Maka aku berkata, maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Demi Allah, aku benar-benar akan melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka aku mendatangi beliau dan aku ceritakan kepada beliau apa yang orang itu katakan atau dia katakan. Maka wajah beliau berubah sehingga seperti air celup yang berwarna merah. Kemudian beliau bersabda, lalu siapa yang bisa berlaku adil jika Allah dan Rasulnya tidak berlaku adil? Kemudian beliau bersabda lagi, semoga Allah merahmati Musa. Dia disakiti lebih dari ini namun dia tetap sabar. Maka aku berkata, Sungguh aku tidak akan melaporkan kepada beliau satu ucapan pun setelah peristiwa itu. Hadith ini memberikan banyak sekali pelajaran dan kita coba rincikan supaya difahami. Perang Hunain adalah perang yang terjadi di tahun 8 Hijriah setelah perlawanan dari orang-orang Quraisy serta hampir seluruh Mekah akhirnya pada saat itu masuk Islam. Maka ada satu suku di Taif Ya, itu ingin menyerang Mekah Dan suku ini Terkenal memiliki banyak sekali uh, Kekuatan ya, Personel perang <tuh> Mereka tidak menerima Kenapa Mekah takluk di tangan muslimin Maka mereka membentuk pasukan Yang sangat besar jumlahnya Kurang lebih 30 ribu orang Dan uniknya Peperangan ini Oleh suku tadi Disuruh seluruh wanita dan anak-anak pun ikut dalam peperangan tadi, dan belum pernah ada satupun personil perangnya yang mundur dari kancah peperangan. Mereka malu dengan istrinya dengan anaknya, akhirnya mereka tidak mau mundur seperti itulah. Yang jelas, <tuh> keluarlah pasukan ini dari kota Taif, dan kota Taif kurang lebih 60 atau 70 km dari kota Mekah, dan tempat yang e, sangat strategis berada di atas gunung-gunung batu, e, dan sangat dingin. Sangat dingin dan baik, udaranya bagus, dan ada banyak buah-buahan yang bisa tumbuh di sana, dan kualitasnya sangat bagus, yang sangat terkenal itu adalah delima Taif. Jadi kalau bapak ibu lagi umroh atau haji, bisa pesan, minta khusus merasakan bagaimana rasanya delima kota Taif ini enak sekali, manis, dan besar. Yang jelas, penduduk Taif ini akhirnya keluar pasukannya keluar kemudian mereka menuju ke sebuah lembah antara Mekah dengan Taif namanya Hunain dan sampai sekarang masih ada lembah itu makanya peperangan ini dinisbatkan kepada lembah itu waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusus mata-mata beliau pergi ke kota Taif dan berhasil masuk bersama pasukan musuh karena sama-sama orang Arab maka tidak jelas gitu dia menyelinaplah mata-mata ini masuk seakan-akan dia pasukan musuh lalu dia menangkap jumlah pasukan Kapan mereka mau keluar dan seterusnya Tapi ternyata waktu mata-mata Nabi SAW ini pulang ke Mekah Ingin melapor kepada Nabi SAW Pasukan dari Ta'if sudah keluar Dia pikir masih di Mekah Maka Nabi SAW maaf, Dia pikir masih di Ta'if ya. Maka Nabi SAW pun waktu terima berita tersebut Ingin mendahului musuhnya Dan ini salah satu strategi perang Nabi SAW menyerang sebelum diserang hmm, Karena orang kalau diserang itu biasanya Agak sulit ya Lebih sulit karena dia harus bertahan dan juga menyerang tapi kalau orang menyerang, maka dia cuma fokus kepada satu kegiatan dia menyerang saja. Yang jelas, di sini Nabi SAW keluar dan bertemulah pasukan di Lembah Hunain. Jumlah Muslimin kurang lebih 12.000 orang dan jumlah pasukan kafir waktu itu sekitar 30.000. Awalnya di awal peperangan sempat sebagian Muslimin menganggap remeh musuh dan ini dalam istilah agama namanya Syamata. Saya pernah jelaskan itu ya. Syamata itu artinya menganggap remeh orang. Ya. Ini nggak boleh, Bapak Ibu sekalian, walaupun kepada orang kafir. Pasukan musuh pun tidak boleh dianggap remeh. Dan ini pernah saya ingatkan hati-hati kepada teman-temannya, kepada kerabatnya, kepada anaknya, kepada pasangan hidupnya. Nggak boleh sama sekali, karena bisa berbalik keadaan tertimpa kepada kita. Kalau masih ingat saya pernah kasih contoh masalah syamata ini Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu saya khawatir kalau ada seorang wanita yang hamil lagi lewat kemudian aku katakan ih perutnya besar ya maka Allah membuatku hamil pada saat itu artinya perutku akan besar dan akhirnya serupa dengan orang itu karena menganggap remeh jadi ini nggak boleh sama sekali termasuk menghadapi musuh waktu itu ada beberapa orang sahabat Ridwanullahi alaihim mereka merasa bangga dengan jumlah 12.000 orang Ada hadis Nabi yang berbunyi, Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan terkalahkan kalian oleh musuh kalau terkumpul 12 ribu orang. Jadi umat Islam ini dapat jaminan kalau 12 ribu personel perang, semuanya ikhlas karena ingin mendapatkan uh, jihad, pahala jihad dan mati syahid, maka mereka akan tidak akan dikalahkan oleh musuh. Rupanya waktu itu ada sebagian sahabat yang bilang, kita tidak akan kalah nih, musuh akan kalah Dan seterusnya, sebenarnya bukan niat sombong, tapi menganggap remeh musuh. Yang terjadi di awal peperangan, Muslimin terkalahkan. Dan tidak semua pasukan yang 12.000 itu jadi kocar-kacir, karena Hunain itu ada di lembah. Jadi pasukan Muslimin, dibagi oleh Nabi SAW, jadi beberapa e, kelompok, kelompok yang pertama jumlahnya sekitar 1.000 orang, Bani Sulaim dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid -Walid bukan Bani Sulaim, tapi dia disuruh oleh Nabi SAW memimpin dan lembahnya sangat sangat curam jadi dari atas itu turun ke bawah curam sekali jadi pelan pelan kuda kudanya pada turun ke lembah Hunain mereka nggak tahu muslimin kalau di bawah ini sudah ada musuh sebenarnya jadi saking curamnya jadi tidak kelihatan berarti itu adalah lembah yang sangat luas padang pasir turunlah 12.000 ribu ini akhirnya diserang oleh tiba-tiba diserang oleh musuh dan pada saat diserang kocar kacir lah mereka mau kembali ke atas nggak mampu gitu. Karena terjal sekali. Yang di atas tidak tahu kalau di, bawah lagi diserang. Mereka tetap turun. Jadi akhirnya tumpah tindih. Banyak sekali korban. Termasuk itu sahabat Nabi yang mulia Khalid bin Walid RA, luka parah. Nah, semua badannya luka dan dia terjatuh dari kudanya. Dan tidak ditemukan celah di tubuhnya yang tidak luka. Ya. Karena diinjak oleh kuda, di, di diserang oleh musuh dan seterusnya. Waktu itu tersebar berita ke atas pasukan. Kepasukan muslimin, kalau pasukan kafir telah mengalahkan pasukan pertama yang turun tadi, kelompok pertama. Kocar-kacirlah orang-orang ini, sampai ada di antara mereka yang lari kembali ke Mekah. Nah. Waktu itu Nabi SAW turun ke lembah, menemukan Khalid bin Walid luka parah, kemudian beliau pun satu mujizat beliau di sini. SAW beliau meludahi luka-lukanya, eh, Khalid bin Walid dan akhirnya sembuh. Ini mujizat Nabi SAW Sambil berdoa kepada Allah maka disembuhkan oleh Allah Lalu kemudian Nabi SAW berkata kepada Khalid Berdirilah pimpinlah peperangan Dan subhanallah satu keajaiban yang tadinya dia sudah sangat luka parah Sembuh semuanya dan bisa berdiri lalu memimpin peperangan Dan waktu itu tidak tertinggal bersama Nabi SAW Kecuali 100 atau 200 orang saja Dari 12.000 ribu Lalu Nabi SAW ya, memerintahkan Abbas untuk mengangkat suaranya. Radiyallahu paman Nabi SAW. Karena suaranya keras suruh Abbas sampaikan bahwasanya di sini Rasulullah ya, berkumpullah tapi karena kocar kacirnya pasukan jadi tidak tidak terdengar dua kali tidak terdengar maka kata Nabi saw panggil orang-orang yang membayar di bawah pohon sebelum Hunain <coughs> ada pembebasan Khaybar sebelum Khaybar ada kesepakatan Hudaybiyah Hudaybiyah ini waktu kesepakatan itu kurang lebih 1.390 sekian orang 1400 dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya dipanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaiat artinya menjabat tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan saya sumpah setia akan hidup mati membela agama ini gitu kan seperti itulah baiat yang diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang ada di bawah pohon dikenal dengan ashabus syajara ya. mereka kumpul di bawah pohon dan baiat itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang panggil orang-orang yang pernah membaiat di bawah pohon maka berkumpullah sahabat-sahabat waktu itu Nabi SAW terus memerangi mereka sampai pasukan kocar kacir, pasukan musuh dan akhirnya mereka berhasil memenangkan peperangan. Ini namanya perang Hunain. Nah waktu menang, muslimin menang. Tentu ini kisahnya panjang. Kalau Bapak Ibu mau ikutin lebih jauh bisa ikuti ceramah kami di Youtube tentang Sirah Nabawi. Khusus perang Hunain itu ada saya jelaskan panjang lebar. Termasuk banyak kisah-kisah yang terjadi di peperangan ini. Saya tidak jelaskan semua sekarang. Karena kita sedang mengambil pelajaran dari hadis yang disebutkan dalam kitab sabar atau bab sabar ini. Yang jelas pada saat menang, banyak sekali hanimah, harta rampasan perang. Unta, kambing, domba ya. Kemudian pedang, perisai, banyak sekali. Karena seluruh suku ini dikalahkan waktu itu. Dan jumlah pasukan mereka 30 ribu orang. Ya. Maka yang terjadi pada saat itu, Bapak-Ibu sekalian, Nabi SAW fokus membagikan harta rampasan perang kepada para mualaf. Orang-orang yang baru masuk Islam yang hatinya masih lemah. Saya pernah jelaskan istilah mualaf diberikan kepada orang yang mengucapkan syahadat dan belum terbina secara agama. Walaupun sudah masuk Islam 10 tahun, belum pernah tahu gak ada yang pandu, gak ada yang jelasin, gak ada yang ajarin baca Quran, gak ada yang ajarin sholat mungkin hanya karena pernikahan saja misalnya makanya tetap dikatakan muallaf dan tidak dikatakan muallaf kalau seseorang baru masuk Islam tapi dia dasarnya sudah paham Islam sebelum masuk Islam dia pelajari semuanya dia udah paham dia bahkan mungkin ilmunya melebihi seorang muslim lalu dia syahadat nah orang ini tidak dikatakan muallaf karena muallaf artinya orang yang masih lemah hatinya bisa pindah agama bisa meninggalkan Islam, ya, itu namanya mualaf. Maka Nabi SAW fokus waktu itu membagi-bagikan harta rampasan quran kepada para al mu'alaf. Dan orang yang sudah lama masuk Islam, Nabi SAW tidak fokus memberikan kepada mereka. Di antaranya adalah banyak tokoh-tokoh Arab, di sini disebutkan nama Al-Aqra bin Habis. Ini adalah salah satu kepala suku Arab yang memang masih kemungkinan dia bisa murtad dari agama Islam. Maka Nabi SAW memberikan kepada dia harta rampasan perang 100 ekor unta. Ya, unta zaman dulu itu mahal sekali, kayak sekarang mungkin mobil Alphard ya. Ini dapat 100 mobil Alphard. Dibagiin dikasih, si fulan ambillah. Ada lagi Uyayna bin Muhsin. Uyayna bin Hassan maaf. Uyayna bin Hassan ini kepala suku Gatafan. Gatafan suku yang besar, suku Arab yang besar. Dan dia baru masuk Islam sebelum perang pembebasan kota Mekah dia baru masuk Islam tapi dia sendiri dia nggak bawa sukunya orang ini masih lemah bisa pindah sebelum dia masuk Islam atau mau pembebasan kota Mekah ada penyerangan ke Khaybar dia sempat membela Yahudi di Khaybar jadi orang ini masih kemungkinan pindah agama oleh Nabi Sosan dikasih 100 tokoh Mekah yang baru masuk Islam di sini di hadis tidak disebutkan tapi kalau kita baca hadis lain ada disebutkan Abu Sufyan Tadinya benci sekali sama Islam. Tapi masuk Islam di pembebasan kota Mekah. Ikut di perang Hunain. kan. Dia dengan anaknya. Maka Nabi SAW kasih 100 ekor unta. Bahkan Abu Sufyan mengatakan, anak saya, si Muazid, kata Nabi SAW, kasih juga 100 ekor unta. Anak saya, si Muawiyah, kasih juga 100 ekor unta. Jadi Nabi SAW bagi-bagi kalau kita rasionalkan begini, kalau misalnya di pengajian ini ada orang yang sudah ikut dari awal dengan orang yang baru ikut satu kali misalnya. Lalu saya kesederhanakan, ada buku saya bagiin. Khusus bagi yang baru datang silahkan ambil. Kira-kira yang sudah lama ini terganggu nggak? Rasional ya. Pasti loh kok yang baru dikasih, kita yang sudah lama ikut nggak dikasih. Nah itu yang terjadi di perang Hunain. Jadi ternyata waktu Nabi SAW bagi-bagi itu 100 ekor unta 100. Sahabat-sahabat yang sudah lama masuk Islam ini ngelihat, kok nabi kasih mereka kita nggak dikasih nih? Sedangkan kalau dikasih 100 saja orang yang mualaf, yang sudah lama dikasih 50 masih bisa mengganggu, apalagi dikasih sama sekali. Nabi SAW sibuk kasih, dan saking luar biasanya sampai ada satu orang Arab di situ tidak ikut perang ini orang. Dia hanya sekedar lewat. Dia lihat Nabi SAW bagi-bagi bagi. -bagi, -bagi ya. Ikut dia. Maka katakan, Hai Muhammad, saya dengar agamamu ya, mengajarkan kemurahan, ya, kedermawanan. Maka saya minta juga, kasih saya kambing. Dia minta domba. Dia nggak minta unta. Maka ada satu sisi di depan Nabi SAW itu penuh domba. Tidak disebutkan berapa, tapi di atas puluhan ekor, gitu kan? Kata Nabi SAW, kau lihat lembah ini? Lihat dombanya? Dia bilang iya. Kata Nabi, ambil semua. Semuanya, satu lembah. Banyak, puluhan ekor kambing. Domba disuruh bawa semua. Padahal orang ini minta satu ekor. Kata dia, hai Muhammad, jangan olok-olok saya. Dia bukan muslim, orang kafir ini. Tidak ikut perang. Tapi minta juga. Kata Nabi SAW, ambil. Saya tidak main-main sama kamu. Orang ini ambil, dia sangking ragunya bener nggak ini saya dikasih dia waktu jalan menuju ke lembah itu dia lihat para sahabat nahan nggak ada yang nahan nggak nggak ada yang, dikasih jalan karena rasulullah yang bagi maka orang itu ambil semuanya dibawa ke sukunya sukunya kebetulan dekat lembah hunain itu kemudian dia masuk ke sukunya lalu dia teriak dari pintu gerbangnya wahai sukuku masuk islamlah karena muhammad mengajarkan agama yang tidak akan membuat kita mati kelaparan Sodokahnya luar biasa, royal, royal, kasih Allah akan balas gitu, seperti itu. Keluarkan saja, gak usah peduli kalau di jalan Allah, Gak usah pakai penilaian. Semua Allah balas sesuai dengan kadar keikhlasan dan jumlahnya, jadi secara kualitas dan kuantitasnya. Maka sukunya pun masuk Islam, bondong-bondong. Biasanya orang dapat satu ekor domba saja sudah bagus, ini banyak. Maka mereka datang semua ke lembah Hunain. Semua mengatakan, hai Muhammad kasih kami, hai Muhammad kasih kami. Sampai ada yang menarik baju Nabi SAW. Dikatakan pada saat itu saking banyaknya orang yang datang minta. Dan ini orang-orang kafir, tidak ikut berperang. Yang tadi itu syahadat dia. Yang bawa puluhan ekor sudah syahadat. Yang lain ini pada datang, belum syahadat nih. Bersedia masuk Islam, dikasih harta rampasan perang tapi. Nabi SAW terus saja mengatakan baiklah, baiklah. Tapi karena banyaknya orang beliau terdesak sampai tersandar di sebuah pohon dan baju beliau bagian atas jatuh sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu beliau mengatakan, "Wahai sekali manusia, tenanglah. Kembalikan bajuku dulu." Karena baju zaman dulu zaman Nabi itu seperti baju ihram kalau kita sekarang. Dua lembar kain, bagian bawah sama bagian atas. Nah, bagian atas ini ada yang berkancing, ada yang enggak. Kayak pasti baju ihram. Jadi kita zaman dulu tidak ada lengan seperti ini. Lebar saja tangannya orang kainnya. Jadi jatuh baju Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, hai manusia, tenanglah. Kasih kembali baju saya. Demi Allah saya tidak akan tahan. Apapun yang Allah bukakan buat saya. Kasih kepada kalian. Tidak usah khawatir. Gitu. Maka mereka pun mengembalikan. Lalu Nabi SAW membagi-bagi. Banyak sekali. Karena banyak ini, ini. Ini ini, harta satu kota. Gitu. Nabi bagi-bagi ini semua. Dan ternyata syahadat semua ini. Masuk Islam. Pada saat itu, ada suku Arab yang merupakan pendukung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ansar dari Madinah. Dari, dari dua suku, Aus dan Khazraj. Ya. Mereka ini yang menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Nabi hijrah dari Mekah. Ini pasukan intinya Nabi ini. Sama muhajir. Muhajir adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah. Orang-orang ansar, karena orang muhajir dari kota Mekah dan sudah ada orang Mekah yang dikasih. Maka mereka diam saja. Penduduk Madinah ini terpukul sekali. Kenapa kok Rasulullah SAW bagiin ke orang-orang kami enggak ya? Muncul pertanyaan itu, berkecamuk. Maka kemudian ada satu orang sampai mengucapkan kalimat mengatakan ini pembagian tidak adil, ini pembagian tidak menginginkan wajah Allah, maksudnya tidak ikhlas. Ya. Jadi yang diprotes siapa? Rasulullah SAW di sini. Maka Abdullah bin Mas'ud bilang, saya dengar kalimat itu, perawi hadis ini. Lalu saya pun melaporkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun marah pada saat itu. Saking marahnya sampai raut wajah beliau berubah seperti air yang dicelupin, cairan atau bubuk yang berwarna merah. Mungkin kalau kita kayak teh ya. Jadi saking marahnya Nabi SAW. Kok bisa ada orang yang sudah jelas-jelas beriman pada Allah, Rasulnya bisa menilai Rasulullah tidak adil. Nggak mungkin terjadi, maka beliau mengucapkan kalimat, kalau bukan Allah dan Rasulnya yang adil, lalu siapa yang akan adil? Ini saya lakukan wahyu, gitu kan? Pada saat itu Abdullah bin Mas'ud, eh, Nabi SAW mengatakan, semoga Allah merahmati Musa, sesungguhnya Musa telah disakiti lebih daripada ini, sementara dia sabar. Nanti akan kita jelaskan seperti apa sih gangguan kaumnya Musa kepada Musa alaihissalam. yang dimasukkan oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas ini dulu poin pertama pelajarannya tentang kisah perang Hunain dan ini terjadi di perang Hunain sebagaimana saya jelaskan tadi. Pelajaran yang lain di sini yang diambil yang kedua adalah bagaimana Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam membagi harta rampasan perang dan fokus kepada para muallaf. Ini anjuran syariat Sehingga mereka kokoh dalam Islam. Dan ini juga pelajaran dari poin ini dua juga. Kalau boleh kita menarik orang lain masuk ke Islam dengan cara menggiurkan hadiah. Tidak ada masalah. Misal orang terlilit utang. Lalu kita mengatakan kepada dia, kalau kau masuk Islam, saya lunasi utangmu. Bisa. Dia syahadat. Setelah syahadat dia masih mualaf Nanti kita pandu setelah itu Contoh saja ya. Dan ini sering dilakukan oleh Nabi Wasallam Beliau pernah di Mekah Diundang oleh salah satu tokoh Quraisy. Pada saat mau makan Beliau mengatakan saya tidak akan makan Sampai kau syahadat Nabi bilang sama orang itu Teman dekatnya Maka orang itu pun syahadat akhirnya Tentu kalau kita bisa Jelaskan Islam kepada orang lalu dia yakin masuk Islam itu bagus sekali, tapi ada celah-celah syari. Bagaimana kita bisa melakukan perbuatan ini untuk membuat orang syahadat dulu? Karena syahadatnya itu sudah membuat dia selamat dari api neraka. Jadi ini poin juga harus di garis bawahi, misal bapak ibu ada yang punya perusahaan, masya Allah, mungkin ada pegawai non-Muslim. Siapapun non-Muslim, pegawai saya kalau masuk Islam. Saya akan kasih hadiah motor atau saya akan kasih hadiah uang sekian. Memotivasi mereka. Boleh saja dalam Islam Atau orang menikah, seperti kasus Abu Talha. Dan e, Rumaisa. Ya, Umus Sulaim. Umus Sulaim seorang janda. Kemudian dia punya anak satu, Anas namanya. Dia waktu... Suaminya tidak mau masuk Islam, nolak Islam setelah dia masuk Islam, ditawarkan dia tidak mau, lalu suaminya keluar dari rumah, rupanya berantem sama teman-temannya, ada masalah, mati terbunuh oleh teman-temannya sendiri. Oh, Sulaim menjadi janda dalam Islam, sehingga orang-orang pada banyak mengejar untuk menikah dengannya karena dia memiliki kelebihan fisik, dan orangnya sangat baik, santun sekali, terkenal oleh Musoleh. Dan ini yang kata Nabi SAW, ya, aku mendengar suara terompah atau kaki Ummu Sulaim di surga. Jadi orangnya sangat luar biasa. Namanya Rumaisah Julukannya Rumaisa. Yang jelas Abu Talha pernah melamar dia. Abu Talha ini masih dalam keadaan kafir. Dia kejar uh, Ummu Sulaim. Saya mau nikah sama kamu. Kata Ummu Sulaim, kamu kafir. Hai Abu Talha. Saya Muslimah, tidak bisa. Kecuali kamu masuk Islam. Silahkan, setelah masuk Islam, nikah sama saya. Maka Abu Talha pun menawar itu. Ya, menerima itu maksudnya dia pun syahadat dia masuk Islam setelah itu jadi seorang sahabat yang mulia Abu terkenal mati syahid di medan perang tapi istrinya memberikan syarat itu berarti boleh saja oh saya menikah dengan seseorang kafir kemudian saya ajak dia masuk Islam dia mungkin masuk Islam hanya karena pernikahan saya itu urusan dia sama Allah yang penting dia sudah syahadat dulu makanya namanya mu'allaf nanti dia bisa perbaiki niatnya ya seperti itulah itu yang dimaksud dengan pelajaran di sini tentunya maka Nabi alaihissalam di sini memberikan ya, kepada para mu'allaf untuk mengait mereka supaya mau masuk Islam dan setelah masuk Islam pun digiurkan dengan harta sehingga mereka mau tetap kokoh dalam Islam makanya salah satu penerima zakat mu'allaf kita bisa ya buat mereka mau dalam Islam karena ada zakat mal yang bisa dibagikan kepada mereka dari delapan golongan supaya mereka tetap mau kokoh dalam Islam seperti itulah ya. ini pelajaran yang diambil <tuh> kemudian yang ketiga yang bisa diambil adalah setiap Muslim pasti akan melalui di masa hidupnya gangguan jadi jangan bapak ibu bilang saya sudah coba ikuti agama sekarang, saya sudah ikuti pengajian, saya sudah mulai berubah, saya sudah mulai jaga sholat. Kok masih ada tetangga saya yang cekcok sama saya? Kok masih ada orang yang membicarakan keburukan saya? Itu pasti terjadi. Gak mungkin dalam hidup kita mengkhayal semua orang acungkan jempol, mengkhayal. Nah, di YouTube aja ada gini ini ada gini kan? Dan ada saja orang yang tekan yang tidak ada cuplikan itu semuanya jempol atas ada saja dua orang tiga orang yang kasih acuan jempol bawah sudah biasa itu jadi jangan mengkhayal oh saya tidak akan pernah punya musuh itu nggak mungkin bisa saja orang itu mungkin karena hasut nggak bisa menerima keadaan kita kok bisa dia berhasil saya enggak ya itu sering terjadi atau orang menilai perilaku-perilaku yang kita lakukan tidak sesuai yang dia inginkan. Dia mau standar dia. Terjadi. Kalau terjadi pada Nabi Muhammad SAW bagaimana kalau kita? Ini sahabatnya beliau sendiri ada yang mengatakan ini tidak adil nih. Ini tidak diinginkan wajah Allah. Maka ini bisa terjadi. Gak mungkin orang dalam hidupnya semua orang suka Yang penting kita tahu kita berada di jalan yang benar. Tetap kita santun dan baik. Gitu kan? Kalau kita mau buat semuanya orang bisa ridho dengan kita itu, itu nggak mungkin. Susah sekali. Karena orang yang terbaik saja, Nabi Muhammad SAW terjadi pada beliau. Sampai beliau mau meninggal, orang-orang munafik masih banyak bicara yang tidak enak. Bahkan orang-orang munafik yang mengaku Islam, tinggal bersama beliau di Madinah, itu memfitnah istrinya Aisyah berzina itu berat sekali itu. Ya. Saya waktu baca kisah Ifak itu bagaimana Aisyah radhiyallahu anha umul mukminin difitnah dan tersebar gosip satu Madinah kalau Aisyah berzina. Saya coba berpikir bagaimana kalau informasi ini terjadi pada istri saya? Berat luar biasa secara kejiwaan, hanya untuk menjiwai saja. Mungkin kita tidak mampu untuk itu ya. Tersebar semuanya kalau istri fulan berzina. Begitu informasi. Dan memang kelihatan Aisyah sedang ada di atas untanya. Safwan. Waktu peperangan kan. Ternyata Aisyah ketinggalan. Radio Allah Anha, lalu kemudian Safwan ini tugasnya oleh Nabi. Mengumpulin senjata-senjata atau benda-benda yang tertinggal. Di belakang pasukan. Waktu dia lihat Aisyah dia mengatakan. Inna wa inna dia dekatkan untanya. Aisyah naik dan jalanlah sama-sama. Gitu. Seperti itulah. Jadi kalau kita sekarang melihat seseorang laki-laki mengetahui melihat istrinya satu mobil sama laki-laki yang lain, ibu lagi di mobil sama laki-laki lain dilihat oleh suaminya apa yang terjadi? ini bisa perang dunia. Kemudian disebarin lagi berita makin dipanas-panasin, mana bisa orang kata orang munafik Abdullah bin Abi Sulay, eh, Abdullah bin Abi Salul mengatakan apa? mana bisa Si perempuan itu ditunjuk Aisyah. Di atas tunggangannya si laki-laki itu sementara tidak terjadi apa-apa. Mana bisa satu mobil enggak terjadi apa-apa? Enggak mungkin nih, makin dikompor-komporin. Makin jadi dia. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar hadapi itu. Tidak tergesa-gesa. Enggak buru-buru menilai istrinya salah marahin. enggak. Cuma sikap Nabi berubah saja. Sampai Aisyah bilang saya tidak saya melihat Nabi Sosan tidak seperti biasa. Biasanya Nabi itu sangat sayang, manjain. Ini sekarang datang cuma tanya, bagaimana kabar, apa kebutuhan, sudah selesai. Sebatas itu. Dan itu puncak marahnya Nabi. Gak ada banting-banting piring, marah-marah, banting pintu. Apalagi acung-acung, apa? Di kepal tangannya, awas kamu nanti. Itu nanti di perang mestinya laki-laki itu ya. Tapi ada orang begitu Allah. istrinya memar sana sini. Ini tidak bertakwa kepada Allah, tapi Nabi SAW tidak seperti itu. Beliau sabar. Perkataan Nabi SAW di sini, Nabi SAW sendiri punya orang-orang di sekitarnya yang mengganggu beliau. Gitu. Termasuk di sini pada saat lagi bagi-bagi, ini perintah Allah nih, wahyu lagi turun. Bagi kepada si fulan sekian. Allah lagi perintahin, wahyu lagi turun. Ada orang yang gosip di belakang. Nabi ini gak adil nih kok orang-orang itu aja dikasih tuh. Padahal sebenarnya Nabi belum selesai bagi loh ya. Belum selesai pembagian ini masih sementara proses. Mereka mungkin akan dapat setelah itu. Tapi buru-buru. Waktu Nabi SAW mendengar itu, mendengar gosip ini, sempat marah. Berarti normal saja orang kalau marah. Tapi Nabi marahnya bukan dilampiaskan. Nabi SAW justru meredam marah itu. Marah itu kalau dilampiaskan berbahaya tutur kata kita akan kasar, mata kita akan melotot, tangan kita bisa melayang. Ya. Kalau dilampiaskan, marah itu diredam. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang marah, sementara kalian berdiri, duduklah. Jadi biasanya ada bahasa saya dengar ini, kalau lagi marah ya curhat ya saya lampiaskan. Jangan lampiaskan. Akhirnya orang di depan kita juga dia tidak ada hubungannya dimarah-marahin. Nah. Begini begitu begini dia kesian mungkin karena bawahan mungkin karena adik dia dengar saja dalam hati dia kenapa ini orang marah kepada saya ada orang marah pada tembok ada orang marah pada pohon salah ini nggak bisa jangan dilampiasin dia harus diredam ya dengan sesuatu kalau keluar ke udara ini kemana-mana kalau di dalam tidak kemana-mana dia kata Nabi duduklah kalau lagi berdiri marah kalau masih marah berbaringlah disuruh ubah posisi, kalau masih marah berwuduklah karena itu dari syaitan dan wuduk bisa meredamnya disuruh redam Nabi saw sini meredam itu beliau lagi marah ini masak lagi bagi-bagi bagin wahyu ya sesuai dengan wahyu maksud saya membagi harta lalu ada yang mengatakan tidak adil dan yang diprotes rasulullah, SAW. Ya. maka Nabi saw meredam dirinya apa yang beliau katakan? Semoga Allah merahmati Musa. Sungguh Musa telah disakiti lebih daripada ini tapi dia sabar. Baik, apa sih sebenarnya yang dimaksud oleh Nabi SAW, Nabi Musa disakiti lebih dari itu? Apa yang terjadi? Musa AS, sebagian ulama mengatakan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wahdul uqdatan min lisani yafqahu Qauli Dalam doa yang mesyur ya Itu doanya Nabi Musa AS Wahlul uqdatan min lisani. Artinya angkat kekakuan di lidahku. Angkat kekakuan di lidahku. Sebagian ulama mengatakan Musa AS kalau ngomong sedikit cadel. Ya. Sedikit cadel dan tidak jelas suara beliau AS. Makanya beliau memohon kepada Allah agar diangkat kekakuan itu dan ditunjuk saudaranya Harun AS untuk mendampingi. Karena dalam ayat Al-Quran juga dikatakan, Nabi Musa mengatakan, dia absahu minni lisana, saudaraku ini lebih jelas cara bicaranya. Seperti itulah. Sebagian Bani Israel, ada yang mengolok-olok Musa. Karena bahasanya tidak jelas tadi itu. Artinya beliau bicara, ketahuan. Beliau kalau bicara jelas, maksudnya ketahuan apa yang dibaca. Tapi tidak sejelas orang kalau tidak mengalami masalah di lidahnya. Maka ini diolok-olok, tapi Musa AS sabar. Tetap aja ngomong, tetap aja sampaikan dakwah, enggak mempedulikan masalah itu. Nabi Musa AS, dan mu umumnya Nabi, mereka menjaga supaya auratnya tidak terlihat. Selalu rapi sekali. Nabi Musa AS orangnya tinggi besar. ya, Dan beliau selalu menutup badannya dengan rapi, rapat. Maka ada orang-orang yang gosipin. Ngatain, Musa itu pakai baju rapat begitu karena badannya banyak Penyakit kulitnya, ini pengikutnya sendiri nih, dari bani Israel bilang begitu. Subhanallah zaman dulu orang kalau mandi mandi di sungai, mereka mandi di sungai, mereka nggak mandi di rumah nggak ada kamar mandi kayak kita sekarang. Suatu waktu Musa alaihissalam lagi mandi, beliau letakkan bajunya kalau bagian bawah bagian-bagian kalau kita kayak sarung atau celana itu nggak dilepas, tapi bagian atas dilepas. Maka Musa Alaihissalam melepas bagian atas bajunya, kemudian meletakkan di samping sungai, dengan hikmah Allah mengalirlah baju tersebut dengan air, sehingga badan Musa Alaihissalam terlihat. Kebetulan orang-orang yang nyebarin gosip ini lagi lewat di situ, di dekat sungai. Lalu mereka sendiri lihat badan Musa Alaihissalam bagus sekali, nggak ada masalah, nggak ada penyakit kulit, badannya mulus, maka terjawab itu. Tapi Musa dengar, Musa nggak tanggapin. Jadi gini, tidak semua gosip itu perlu ditanggapi. Tidak semua pernyataan orang kita perlu tanggapi. Kalau kita mau tanggapi bisa ubanan lebih cepat sebelum waktunya. Ada orang subhanallah begitu, semuanya harus emosi. Apa saja marah, eh, salah ini. Apa saja dilampiaskan, orang tidak akan nyaman dekat kita kan. Gak usah, tenang aja. Ada yang kita dengar, ada yang... Kita dengar, lalu kita jawab, ada yang kita dengar, gak usah ditanggapi, anggap tidak terjadi apa-apa. Kalau kita gak lakukan, gak usah. Oh, si Fulana itu, si Fulan tuh buat begini, kita gak lakukan. Nggak nah, usah, nggak usah khusus waktu menjawab itu, gak perlu. Gak perlu, coba diterapin dalam kehidupan, karena kalau kita mau ikuti, itu udah akan jadi panjang. Gak usah. Biarin aja, asal kita benar, lain kalau kita lagi berbuat salah, lalu kita masa bodoh, itu kebodohan itu. Ya, mungkin kita mesti memang berbaiki, minta maaf kalau kita salah. Tapi kalau kita benar, ada saja ya, saja <tuh> saja orang yang menilai negatif. Ya pakaian, ya penampilan ya, ya tutur kata, ya ada saja. Subhanallah ada saja orang yang mencari celah kita. Gak ditemukan di fisik, ditemukan di mana? Di rumah tangganya, ditemukan di kendaraannya, dicari cari jalan. Supaya ada aib kita ini. Gitu. Itu sudah fitrah manusia. Jadi itu terjadi pada Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu banyak sekali yang dilakukan oleh orang-orang yang menyakiti Musa alaihi salam dari kaumnya, termasuk juga pada saat Musa alaihi salam mengajak mereka masuk ke Palestina. Karena waktu Firaun sudah ditenggelamkan, mereka diperintahkan oleh Allah menuju ke Palestina, menyeberang dari Laut Merah menuju ke Palestina. Waktu itu Palestina lagi dihuni oleh orang-orang asli dari Yaman. Turunan Arab asli dan mereka kuat-kuat. Maka, bani Israel disuluh oleh Musa AS, Ayo, kita bentuk pasukan Serang nih, Palestina rebut. Ya, kita tawarkan dulu kalau mereka mau beriman sama Allah. Kalau enggak, enggak, enggak mau kita perangi. Apa kata bani Israel dalam Al-Quran? A'udzu billahi bani Israel rajim. Al-Quran? Apa kata bani Israel dalam Al-Quran? Apa kata bani Israel dalam al kalau sudah kami izin duduk. Kalau sudah menang beritahukan kepada kami. Kan kurang ajar sekali. Kepada Musa alaihissalam. Padahal ini pahala jihad. Kalau terbunuh bisa mati syahid. Menyelamatkan Palestina, Gitu kan. Maka Allah subhanahu wa Musa Nabi Musa mengeluh kepada Allah. Ya Allah gimana nih? Berkeluh kesan pada Allah. Dan ini puncak kebaikan di sini. Ada orang gosipin kita. Ada orang fitnah. Ada orang ghibah. Neluhnya ke langit. Pemilik yang memegang ubun-ubunnya dia. Ya yang menciptakan dia bisa menyelesaikan semua masalah dan kadang-kadang seringkali kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala mau menunjukkan derajat kita mau membersihkan dosa-dosa kita dengan cara seperti itu ada yang gosipin Alhamdulillah berarti ada dosa saya lagi dimaafkan gitu aja gak usah jengkel sendiri balas juga kalau kita difitnah kita fitnah juga dia berdosa kita juga berdosa untuk apa dibalas dosa dengan dosa? Kan tidak ada gunanya. Jadi ya, kan? Seperti itulah. Maka Allah SWT menyuruh Musa AS untuk mengkader anak-anak mereka. Generasi yang tua ini tinggalin aja. Maka Nabi Musa AS mengkader selama 40 tahun. Kader-kader baru. Anak-anak muda dikader oleh Musa AS sampai menjadi mujahid. Tembuslah Palestina setelah itu. Ya, kan? Nah kadang-kadang juga ada orang subhanallah Kayak orang yang sudah susah untuk diperbaikin. Mungkin karena faktor umur ya, sudah terlalu lama dengan keadaan itu, maka dia untuk perbaikin butuh jiwa yang besar sekali. Kayak orang sudah terbiasa gosip dari masa mudanya, sampai umur 60-70 tahun pun masih suka gosipin orang. Ya. Maka ini untuk mengubahnya tidak gampang. Ya. ya sudah, kita sudah nasihatin, tidak mau ya urusan dia sama Allah udah Susah kita, kecuali kita berusaha saja, tapi itu selebihnya pada Allah SWT. Ada juga orang dalam keadaan kafir, nggak mau memang berubah. Kita mau bertahan dengan keadaan salahnya, ya sudah. Kita mau ngapain sekarang? Nggak mungkin kita buat apa-apa. Apakah orang tua kita, apakah itu saudara kita. Nggak bisa. Nabi Nuh alaihissalam sama Nabi Lut alaihissalam istrinya dalam keadaan kafir. Tiap hari dia sehatin. Nggak mau dengar. Ya sudah. Mau diapain sekarang? Seperti itulah ya. Nah, ini kaidah yang sangat penting. Jadi saya simpulkan di poin yang ketiga tadi manfaat ini tidak perlu diantaranya tidak perlu menanggapi semuanya gosip informasi apalah tidak perlu bahkan kata Nabi s.a.w. kalau beliau baru keluar rumahnya sahabatnya sudah pada nunggu depan rumah apa kata Nabi jangan ada yang ceritakan keburukan sahabatku karena aku ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi dadahku lapang ini kita baru ketemu udah langsung sudah tahu belum informasi si Fulan udah tahu belum begini, baru ketemu. Belum assalamualaikum. Salam dulu. Assalamualaikum itu keselamatan buat kamu di dunia dan akhirat. Warahmatullah dan semoga dikasih karunia. Wabarakatuh semoga berkah. Ini enggak. Baru telepon, udah tahu belum tetangga si fulan atau ibu itu atau ini atau itu untuk apa ini? Ya. Gosipin orang untuk apa itu, itu nyiapin musuh, bahaya sekali. Jangan kita bawa musuh pada hari kiamat, bahaya. Saya pernah bilang, masih ingat kan? Bawa dua hal ke akhirat dan jangan bawa dua hal. Bawa amal soleh dan teman soleh. Setiap hari amal soleh apa lagi, amal soleh apa lagi itu. Dan teman-teman yang baik, yang soleh, yang soleh yang bisa membantu kita dengan syafaatnya pada hari kiamat. Itu yang kita bawa ke akhirat. Dan jangan bawa dua hal. Jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh. Nah ada orang suka lahirkan musuh. Tidak ada hubungannya sama orang itu. Dia sibuk mencari kesalahan orang. Tiap hari cuma tahu buka HP-nya atau buka TV yang nonton gosip. Informasi apa lagi? Untuk apa? Urus rumah tangganya orang, urus pembantunya orang, urus pekerjaannya. Cari tahu mobilnya, merek bajunya. Beli sendiri pakai udah selesai. Gak usah pusing dengan orang. Ya ibu-ibu ya? Terutama ibu-ibu ini. Saya udah bahasakan dengan santun, jadi mudah-mudahan bisa difaham orang berakal cukup dengan lisan dan orang yang kurang berakal harus pakai kayu mudah-mudahan masih ada orang subhanallah nanti dipukul dulu baru ngerti atau ada kejadian besar ada orang begitu mau tobat nanti tabrakan dulu patah dulu kakinya masuk rumah sakit ICU dulu tidak sadar baru mau baru mau tobat itu nggak ada orang dinasihati nasihatin nggak boleh lah, tutup aurat lah apalah ya, dikerjakan itu orang yang berakal, tentunya. Seperti itulah. Ini juga termasuk dalam hadis tadi. Faedah yang keempat yang bisa kita ambil adalah Sabarnya Nabi SAW, Sabarnya Nabi SAW, disini. Bagaimana beliau sabar dalam menghadapi ini dan saya tambahkan Jadi sebenarnya pada saat itu ada riwayat yang lebih panjang dari ini. Waktu Nabi SAW dengar itu, Nabi bilang, Kebetulan ada riwayat lain ber, eh, yang datang kepada Nabi namanya saat ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Di sini kan riwayat Abdullah bin Mas'ud. Sa'ad ibn Ubadah datang berkata kepada Nabi SAW, Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaumku, maksudnya orang Madinah, merasa terganggu dengan keputusan anda. Terganggu dengan keputusan anda. Kata Nabi SAW, kenapa? Ya mereka merasa anda memberikan orang lain sementara mereka tidak dikasih. Kata Nabi SAW, apakah sudah muncul dalam hati mereka itu? Kata Nabi kata saat iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bagaimana dengan kau hai saat? Saat ini kepala sukunya Madinah dan imannya terkenal kuat gitu. Tapi kemakan juga gosip itu. Maka kata saat aku cuma bagian dari kaumku ya Rasulullah. Artinya nggak bisa aku bentrok dengan mereka. Mereka sudah merasa terpukul, saya pun ikut-ikutan di sekarang. Kata Nabi SAW, baik. Kumpulkan kaummu khusus orang-orang Madinah. Pasukan ini yang orang Madinah kumpulin sendiri. Jangan ada orang an selain ansar yang ikut. Dikumpulin. Lalu Nabi SAW mulai datang kepada mereka. Mereka lagi duduk di hadapan Nabi SAW. Dan ini kisah yang luar biasa. Kata Nabi SAW setelah memuji Allah. Salawat untuk diri beliau SAW. Beliau mengatakan. Wahai ansar. Kalian bisa mengatakan kepadaku, Hai Muhammad, engkau datang dari Mekah diusir, kami menyambutmu di Madinah. Kau, kalian bisa mengatakan, engkau datang kepada kami tidak memiliki apa-apa, maka kami berjuang dan memberikan harta-harta kami. Melindungi, melebihi daripada istri dan anak kami. Sementara, orang-orang Mekah dan orang-orang Arab membenci. Terus Nabi SAW menyebutkan beberapa poin berhubungan dengan masalah mereka bisa ucapkan, mereka bisa ucapkan. Maka semua orang Ansar diam pada saat itu. Sahabat Nabi semua diam. Tapi ingat hai Ansar, saya juga bisa mengatakan kalau saya datang kepada kalian sementara kalian jauh dari hidayah. Lalu saya jadi penyebab kalian dapat hidayah. Jadi ternyata di Madinah sebelum datangnya Nabi SAW, suku Aus dan Khazraj ini, dua suku Arab yang nanti dalam Islam namanya Ansar, Dulu karena mereka mendominasi menjadi penduduk Madinah, dan di Madinah ada orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tiga suku, Kayinuka, Nadir, dan Quraidah, sengaja membuat dua suku ini berperang. Ini salah satu tradisi Yahudi. Jadi sebagian Yahudi biayai Aus, sebagian Yahudi membiayai Khazraj. Supaya mereka perang terus nih. Mereka saling bunuh-membunuh. Dan jauh dari hidayah. Kata Nabi S.A.W., Dulu saya datang, kalian belum dapat, jauh dari hidayah. Saya datang, kalian dapat hidayah kalian saling perang satu sama yang lain maka kalian berhenti berperang gitu kan maka kata Nabi saw wahai ansar ketahuilah apakah kalian menyalahkan aku gara-gara aku hanya membagikan harta rampasan perang supaya mereka tetap dalam agama mereka lalu mereka pulang dengan harta-harta mereka dan bagaimana perasaan kalian Sementara kalau kalian pulang bersama Rasulullah SAW, orang bawa kambing sama unta, banyak kalian bawa aku, mana lebih mulia Maka semua orang ansar merasa itu semua tidak terkecuali ribuan orang, enam ribu orang. waktu itu di antara pasukan dominan orang-orang ansar, mereka semua menutupkan wajah mereka dengan sisa surban sambil menangis dan mengatakan sesungguhnya Allah dan Rasulnya memiliki keutamaan. Terus begitu mereka ucapkan, sampai mereka mengatakan kami ridho kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya, redahlah fitnah itu. Gitu kan. Di sini, pelajaran bagaimana Nabi SAW sabar, tapi juga harus faham definisi sabar. Saya sudah jelaskan di awal bab kita. Sabar itu apa? Terima takdir Allah, terima takdir Allah, lalu ikhtiar, cari jalan keluar. Kita bangun tidur sakit, jangan bilang sabar, lulus dada, duduk manis, enggak. Sabar, ya sabar. Terima dulu sebagai takdir Allah. Allah lagi uji saya sakit. Ya sudah saya terima. Gitu kan? Kemudian ikhtiar. Minum minum teh hangat, minum obat, apalah itu nggak ada masalah. Terus sama sabar semuanya. Nabi SAW di sini pada saat lihat ada masalah, beliau tidak diamin. Masalahnya sudah berat, maka beliau pun akhirnya menyuruh kumpul semua lalu beliau berikan penjelasan. Dan alhamdulillah dengan keikhlasan dan ketulusan akhirnya orang-orang Ansar bisa menerima kejadian tersebut. Bisa menerima kejadian tersebut. Baik ini yang dimaksud dengan pelajaran dari hadis yang bisa kita ambil. Ya. Selanjutnya hadis nomor 44. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, aradallahu bi'abdihi khairan, fid وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْكِيَامَةِ Apabila, kata Nabi SAW, Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka dia Allah menyegerakan hukuman untuknya di dunia. Kalau dia punya pelanggaran, Allah langsung hukum di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan bagi hambanya, maka dia menahan hukuman darinya karena dosanya, hingga dia membalasnya dengan sempurna pada hari kiamat. Dan dalam hadis yang lain, dalam hadis yang lain masih nomor 44, Rasulullah SAW bersabda, Inna idham al jaza, Inna idham al jazai, ma idham al bala. Hadis selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda, Inna idham al jazai, ma idham al bala. Wa inna Allah Taala, ida ahabba kauman, ida ahabba kauman, ibtalahum, ibtalahum. Faman radiyah falahur rida Faman radiyah falahur rida sakhita falahus Yang artinya Sesungguhnya besarnya balasan pahala itu Tergantung besarnya ujian Dan sesungguhnya Bila Allah yang maha tinggi mencintai satu kaum Pasti dia menguji mereka Barang siapa yang ridha Maka dia akan mendapatkan ridha Allah dan barang siapa yang murka Maka dia akan mendapatkan murka Allah Hadis ini riwayat Tirmidhi Dan beliau berkata hadis ini Hasan Tentu Imam Tirmidhi sebutkan di jilid 2 Nomor 285 Atau di halaman 285 Nomor hadisnya 1953 dan 1954 Hadis yang kedua ini Hadis yang pertama dulu ya di nomor 44 ini kita ambil pelajaran di situ. Saya ulangi kembali apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Dia menyegerakan hukuman untuknya di dunia. Sampai situ dulu. Ini pelajaran yang pertama kita bisa ambil kalau Allah akan mendatangkan hukuman terhadap pelanggaran seseorang muslim atau seorang mukmin dan tanda cintanya didatangkan di dunia. Pelajarannya adalah semua dosa Pasti ada hukumannya. Gak ada dosa yang tidak ada hukuman. Sekecil sampai sebesar apapun. Kalau bapak ibu berani melakukan sebuah perlanggan dosa, maka harus tahu ada konsekuensi pembersihan. Masalah bagaimana balasannya itu kuasa Allah. Tapi yang jelas akan ada hukuman. Jadi jangan kita anggap remehin. Dan justru kalau hukumannya datang segera di dunia, itu berarti tanda cintanya Allah. Berarti di akhirat dia tidak akan disiksa. Demamnya kita tiga hari, flu-nya seminggu. Apalah ya? E, mungkin kehilangan handphone yang baru dibeli. Mungkin apalah ya? Gangguan seorang pembantu rumah tangga yang baru bekerja, kemudian tiba-tiba berhenti atau membawa lari benda atau apa saja. Apa saja? Maka cobaan itu datang. Ya, cobaan itu datang. Dan itu kalau datang langsung muhasabah-sabah. Langsung saja muhasabah mengatakan Alhamdulillah Allah bersihin lagi dosa saya Sudah selesai Setiap ada masalah Alhamdulillah Allah bersihin dosa saya Ya Allah mudahkan saya bisa melalui Sudah selesai Itu poinnya Karena datangnya hukuman ini Ini menandakan cintanya Allah sama kita Perhatikan Sebaliknya hadis berbunyi apa Dan bila Allah menginginkan keburukan Untuk hambanya Apa yang terjadi Allah sengaja menahan hukuman darinya karena dosanya hingga dia membalasnya nanti dengan sempurna pada hari kiamat. Kok ada orang tukang gosip tiap hari maksiat nggak dihukum-hukum sama Allah ya? Nah, tenang aja, datang waktunya. Justru bahasa itu, justru masalah buat dia. Kalau tidak dihukum itu malah masalah. Berarti Allah ingin masalah berat buat dia di akhirat. Kita kalau di dunia sudah sudah umum lah penyakit gangguan orang artinya orang semua lalui dan bisa dilalui tapi di akhirat beda dibakar dipanggang di api neraka berat hukumannya gitu kan? ini hadis mulia sekali jadi kalau misalnya ada seseorang di antara kita sangat disakiti oleh seseorang kemudian kita lihat orang itu masih pakai mobil masih santai utangnya nggak mau dibayar dia. mana masalah berat loh buat dia itu karena Allah tahu mungkin orang itu buruk dibiarin. Namanya istidraj. Tahapan. Kata Nabi SAW, kalau engkau melihat nikmat melimpah pada seorang hamba, sementara dia bermaksiat, maka ketahui itu tahapan siksaan untuknya. Semua kaum-kaum Bapak Ibu sekalian yang dihancurkan oleh Allah, seperti kaum Lut, kaum Nuh, itu sebelum datang azabnya, beberapa hari Allah puncakkan nikmat pada mereka. Rata-rata dalam, kalau dalam riwayat disebutkan tiga hari satu minggu sebelum datang Azab Allah limpahkan segala macam hal badan mereka makin sehat mereka tertawa terbahak-bahak mereka dibuat gembira sama Allah sehingga tambah lalai sekalian maka itu jadi masalah teman-teman jadi kalau ada di antara kita pun sebaliknya yang sedang melakukan dosa kemudian merasa aman-aman saja hati-hati jangan merasa aman beristighfar kepada Allah. Jangan sampai nanti Allah tumpukin sekalian itu masalah. Dan ini sangat relevan sekali dengan hadis yang setelahnya. Perhatikan apa kata Nabi SAW, sesungguhnya besarnya balasan pahala itu tergantung besarnya ujian. Dari nanti akan dibalas oleh Allah SWT. Sesungguhnya bila Allah mencintai satu kaum pasti dia akan menguji mereka. Jadi ujian itu bentuk cintanya Allah supaya dia tidak dihukum di akhirat. Dan barang siapa yang murka Maaf, siapa yang ridho Maka Allah, dia akan dapatkan ridhonya Allah Artinya Allah lagi uji dia, ya sudah Dia sabar ya. orang bisa dicoba dengan berbagai macam Setiap ada sesuatu yang kita tidak suka Berarti cubaan. Kita lagi e, buka pintu Kalau pagi hari di rumah Selalu ada orang itu terus yang minta Ya sudah Pertama kita sangka baik, oh Allah inginkan saya pahala dari dia Ya sudah ini cobaannya Ya sudah terima lahir anak cacat ya sudah cobaan Allah menguji hambanya ada orang diuji di anaknya ada orang diuji di pasangan hidupnya ada orang diuji di mertuanya ada orang diuji di iparnya ujian kalau nggak ada ujian dari mana kita dapat pahala sabar di situ tadi uji kualitasnya orang ini bayangkan bapak ibu sekalian kita kalau sekolah nggak pernah ada ujian bisa tahu nggak kualitasnya kenapa sekarang sekolah ada ujian penaikan kelas diuji dong harus Baru ditahu oh kualitasnya lebih bagus nih, bisa naik level setelahnya. Uji lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, terus begitu. Kita dalam kehidupan kita sudah kelihatan kok itu. Jadi seperti itulah kurang lebih. Jadi ujian ini datang memang untuk memberikan e, tambahan fasilitas bagi seorang hamba sebenarnya. Dan itu bentuk cinta Allah kepadanya. Dari sisi lain memang ujian ini memberikan pelajarannya, pengalaman hidup. Kita kalau sudah pernah flu dan sembuh, kita jadi tahu, oh ternyata flu itu bisa sembuh kok. Misalnya. Kalau orang tidak pernah flu sama sekali, dia tidak pernah tahu mungkin dia ketakutan. Tapi orang sudah punya pengalaman dari cobaan itu. Dia pernah punya masalah dengan tetangganya, lalu kemudian dia hadapi dengan cara A, B, C misalnya. Misal dia nasihatin tidak bisa bicara sama RT nggak bisa, mungkin dia pindah rumah punya pengalaman. Nanti kalau ada orang lain mengeluh hal yang sama dengan dia, dia bisa sampaikan saya dulu punya pengalaman begini loh. Misal dia dapat pelajaran dari situ. Dan siapa yang murka, siapa yang berkeluh kesah. Kenapa Allah coba saya dengan penyakit ini? Kenapa saya dibuat begini? Dia marah sama Allah, dia dapat marahnya Allah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalimat bijak. Seseorang yang cerdas, orang mukmin kalau dia diberikan cobaan, dia terima. Maka hatinya tenang, masalahnya juga tetap dia harus lalui dan dapat solusi yang terbaik. Tetap dia harus, misalnya kita bangun pagi ini Ya sudah, tetap harus flu. Walaupun kita marah-marah, tetap aja flu-nya berjalan. Kata Umar yang bisa menerima itu dia dapat pahala dan dia juga bisa melalui prosesi itu dengan tenang dapat dapat solusinya. Beda dengan orang yang tidak menerimanya, maka tetap juga dia harus lalui. Dia bangun nih, kenapa saya flu sambil marah-marah keluarin misalnya kotoran hidungnya nggak ada gunanya. Hmm? Tetap aja flu. Nah, gitu. Jadi di sini sabarnya di situ malah. Pahala sabar justru di situ di cobaan itu. Jadi kalau ada sesuatu yang kita tidak suka, yakinlah Allah sedang menginginkan kebaikan buat kita di situ. Dan orang minta-minta, oh ya mungkin saya hari ini belum sodokah. Orang ini mungkin pintunya Allah kasih, kasihlah. Kadang-kadang kita kasih juga, ada orang dikasih masih marah-marah. Cuman begini, pelitlah, apalah. Sudah biasa, sabar kita harus sabar. Jadi kan bahan muhasabah lagi, seperti itulah. Itu yang dimaksud. Baik. Kita coba rincikan dulu masalah manfaat dari hadis ya. Yang pertama adalah bentuk cinta Allah, ya bentuk cinta Allah kepada hambanya ia mengujinya di dunia. Ini pelajaran dulu, ya. Bentuk cinta Allah kepada hambanya dengan ia mengujinya di dunia. Dan itu tentu menjadi pembersihan. Itu tentu menjadi pembersihan terhadap dosa-dosanya. Sebaliknya yang kedua Termasuk keburukan Yang Allah inginkan bagi seorang hamba Kalau Allah justru menunda Hukumannya Maka jangan merasa aman ya, Dengan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan Yang ketiga Makin berat cobaan Maka makin berat Maka, maka makin besar pahalanya Makin berat cobaan Maka makin besar pahalanya semua ya dalam hal ibadah ini dalam hal mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan makin berat maka makin besar pahala contoh misal beda pahalanya orang ke masjid di musim dingin di Amerika atau di Eropa lagi turun salju dengan kita di Indonesia tidak ada salju tidak ada dingin pahalanya beda karena mereka dalam kondisi dua derajat bahkan minus di bawah nol tapi mereka masih ke masjid saya dikirimin foto oleh teman-teman dari beberapa wilayah di Eropa yang sangat dingin ini loh Subuhnya sudah cepat, waktunya dingin lagi, gitu kan? Tapi mereka masih hadir di masjid. Itu beda pahalanya dengan orang yang tadi. Seperti juga orang yang hidup, misalnya ada bapak ibu yang hidup di satu lingkungan keluarga, semuanya masih jauh dari agama. Kita sendirian, sehingga perjuangannya lebih besar. Kita mendakwahi di Caci Ya sudahlah, kamu soalim apa? Tapi kita sabar. Beda pahalanya dengan orang dasarnya lahir di pesantren, semua keluarganya sudah tahu agama. Dia tidak punya kesulitan. Bahkan mungkin dia dinasehatin kalau dia kurang gitu kan. Maka beda pahalanya di sini kondisinya. Jadi enggak usah merasa oh kok saya berat si fulan tidak ya? Ya, kepahalanya kan beda. Beda pahalanya. Sama juga beda pahalanya orang kalau sabar dalam meninggalkan dosa. Misal ada orang dia dapat godaan yang berat, kesempatan untuk berzina. Kemudian memang berat karena kondisi mungkin orang ini punya kelebihan fisik, punya kita punya kesempatan dimudahkan dia sabarin. Beda dengan orang yang memang dasarnya dia berusaha cari zina tapi nggak berapa dapat. Ya. Ada kan orang begitu sengaja mau godain orang gagal, Ada orang gagal. Dengan orang yang dasarnya punya peluang dia yang digodain. Kalau kita lagi mulai digoda oleh orang, kita tahu ini cobaan dari Allah. Ya sabar, beda pahalanya. Pahalanya yang berbeda. Maka seperti itulah. Jadi perbedaan, makin berat ibadah yang perintah yang kita kerjakan, baik mengerjakan atau meninggalkan larangan, itu makin besar pahalanya. Kemudian juga di sini, dikatakan siapa yang ridho, ya, ini pelajaran selanjutnya yang ridho dengan keputusan dan cobaan Allah maka dia akan dapatkan ridho. Biar ridho bisa masuk dalamnya apa? Jalan keluar dari masalahnya. Dan itu bantuan-bantuan akan datang. Semuanya. Subhanallah anak saya lagi sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya. Kadang-kadang kalau lagi di infus kayak tadi malam saya kebetulan nginap di rumah sakit dipasang infus di dua tangan. Nangis-nangis kesian gak tega karena masih tiga tahun empat tahun umurnya. Tapi Allah coba itu. Istri saya kadang-kadang bilang, Kenapa ya? Kenapa ya? Cobaan dari Allah. Sabar. Kita biar berkeluh kesah, anak ini tetap sakit. Maka saya bilang, saya dalam doa saya untuk anak ini saya bilang ya Allah, engkau Tuhan yang kau lebih sayang daripada kami orang tuanya. Nah, kami kembalikan perkara ini kepadamu. Jadi kita harus terima cobaan dari Allah. Walaupun kita tidak mau. Ya. Tapi ini pasti ada. Dan jangan pernah mengkhayal kita tidak dicoba selama hidup. Mustahil itu. Pasti datang cobaan. Mau kita sudah berusaha jaga kesehatan bagaimanapun, pasti lewat sakit. Mau kita rawat diri kita bagaimanapun, pasti tua datang. Gitu ya. Gak bisa. Mau kita bagaimanapun, lapar akan datang. Kita makan nih kenyang-kenyang. Makan sampai tiga piring. Tetap aja lapar nanti besok. Ada datang, gak mungkin orang laluin tanpa cobaan. Tapi orang yang punya pemahaman syariat seperti ini lebih mudah. Oh Allah lagi mau ampuni dosa saya. Alhamdulillah ya Allah. Itu kan. Syukurlah. Kita mau keluar, mau pakai baju, ternyata belum dicuci. Nggak usah marah-marah. Buka lemari, ambil baju yang ada. Kamu memang tidak tahu diri, tidak gini, tidak tahu kerja, segala macam. Marah-marah sama pembantunya. Ya. Kalau pembantunya angkat tangan ke langit kepada Allah, bahaya tuh. Ya Allah, orang ini mentah mentang jadi majikan saya. Jahat betul, hukum dia nah, pas keluar ban mobilnya pecah, nah, kan jadi masalah. Jadi kita memang harus bersabar, ya, harus bersabar dalam kehidupan yang kita lalui. <tuh> Baik, kita akan masuk, uh, maaf, ketanya jawab saja, karena hadis 45 ini kita akan jelaskan nanti tentang kisah Ummu Sulaim itu yang tadi saya bilang Rumah Isa ya radhiyallahu anha dengan suaminya Abu Talha ya. kita fokus dulu pertanyaan insya Allah kalau memang masih ada waktu untuk melanjutkan saya lanjutkan kalau tidak saya akan jawab dulu pertanyaan sudah tahu syaratnya ya bertanya sesuai dengan tema dan jangan mengetes saya ya. Itu yang penting itu karena ada orang begitu sengaja ngetes Ustadz ini bagaimana nih tulis pertanyaan dan sengaja pertanyaan yang yang mungkin bisa jadi masalah walaupun saya akan sabar alhamdulillah tapi lebih baik saya ingatkan dari pertama dari awal karena Bapak Ibu kalau niatnya ikhlas bertanya ya, sehingga orang lain jadi faham itu pahalanya besar loh pahalanya besar karena kita jadi penyebab orang lain tahu maka ikhlaskan niat. Bila kita tidak boleh menggunakan iming-iming hadiah, bila kita boleh menggunakan iming-iming hadiah untuk mengajak orang masuk Islam, lalu bagaimana bila ada orang non-Muslim yang menawari iming-iming hadiah lagi orang lain, termasuk orang Islam untuk pindah agama, karena menurut mereka itu juga mereka sedang berdakwah, itu urusan dia. <tuh> Nggak usah sama kita gitu. Dan perlu kita ketahui, Bapak-Ibu sekalian, perbuatan-perbuatan orang non-Muslim pada saat dia melakukan satu perbuatan, misal kita punya tetangga bakti sama orang tuanya atau dermawan suka bantu orang susah, dia non-Muslim. Maka ketahuilah kita sedang menilai dia baik bukan karena orangnya ya, karena perbuatan itu dalam agama kita baik. Ya, karena Islam kan suruh kita bakti sama orang tua. Makanya kita kagum dengan perbuatan dia. Karena agama kita anggap itu baik. Sama juga dengan dia dermawan. Islam suruh kita dermawan. Ya, kan? Jadi bukan karena dianya sebagai orang kafir melakukan itu. Tapi karena perbuatan yang sedang dilakukan dalam agama kita baik. Jelas ini? Ya? Kita balik kasusnya. Kalau misalnya bagi dia selingkuh itu baik. Atau mabuk. Dia mabuk-mabukan di rumahnya. Karena dia non-muslim dianggap tidak ada masalah. Pasti kita anggap buruk karena agama kita anggap buruk kan gitu. Jadi sebenarnya perilaku orang non muslim bukan jadi bukan jadi tolok ukur dianya pribadi tapi perilaku itu sesuai dengan gambaran dan penilaian agama kita. Bakti dia sama orang tuanya, dermawannya dia, senyumnya dia, ya, baiknya dia sama manusia misalnya karena Islam anggap itu baik, bukan karena dianya. Dan tidak ada tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu taala bagi dia selama dia belum mengucapkan syahadat. Ya. Ini sudah sering saya sebutkan tentang kisah Ibnu Judaan. Yang kata Aisyah Al-Anha Ya Rasulullah. Ibnu Judaan. Orang yang sangat baik di masa jahiliyah, Sidat rahim keluarga suka bantu orang. Dan saking saking dermawannya. Sampai dia suka bakar api unggun di depan rumahnya. Untuk nunjukkan para musafir kalau rumahnya terbuka. 24 jam bisa minta makanan. Tapi tidak pernah syahadat. Kata Aisyah Ya Rasulullah. Bagaimana dengan Ibnu Judaan? Kata Nabi SAW tidak ada gunanya. Karena dia belum pernah beriman kepada Allah. Jadi itu kalau dia lakukan ya sudah itu urusan dia. Dia berdakwah di jalan yang keliru tentunya. Dan kita harus yakin dengan masalah itu. Kalau agama yang kita dakwah ya memang benar Islam. Inna dina inna Allahil Islam. Maka kita wajar menyampaikan itu. Ada orang yang menggunakan metode yang sama itu urusan dia. Ya. Tapi Allah pasti akan menangkan agamanya. Bagaimana cara menasihati atau memberitahu orang tua kita yang di masa tuanya lebih banyak mengingat ingat kesalahan yang pernah dilakukan oleh kerabat-kerabat terhadap dirinya sehingga dia enggan bertemu atau ikut berkumpul bila ada acara keluarga. Bagaimana agar di masa tua hidupnya diisi dengan hal-hal yang lebih bermanfaat seperti ini atau majelis ilmu? Tentu tugas kita hanya menyampaikan ya. Kita nggak bakal bisa lebih daripada itu. Nggak bisa kita doakan, kita ajak, ya. Maka itu yang kita bisa lakukan. Selebihnya kita nggak mungkin maksa, nggak mungkin kita seret orang tua kita, nggak mungkin kita kasar kata-katanya karena kita juga dilarang untuk itu. Maka tugas kita nyampaikan, atau mungkin kita coba mengajak siapapun kerabat memang yang punya masalah sama beliau untuk dikatakan maaf saya mau bicara paman atau tante misalnya ibu saya kok bicara begini apa benar Kita pastikan tabayun kepada mereka. Mungkin subhanallah terbuka hatinya ya memang pernah saya zalim sama ibumu, tapi saya enggak tahu harus mulai bagaimana. Mungkin, mungkin. Kita sudah dapat jalan keluarnya kan? Baiklah, saya akan sampaikan ke ibu. Paman atau tante sedia enggak untuk datang minta maaf? Ya bersedia. Sudah. Kalau enggak, itu enggak benar kok begini-begini segala macam. Kita bisa bilang sama ibu kita. Bu, saya sudah bicara loh sama si Fulan, si Paman, si Tante ini. Dan dikatakan tidak ada sama sekali, tidak ada perkataan itu, begini dan begitu diluruskan. Dan ini pernah saya lakukan kepada uh, salah satu kerabat yang pernah menghadapi masalah seperti itu. Jadi masalah rumah dianggap warisan, ternyata uh, warisan orang tua ternyata orang tuanya sudah menjual rumah itu kepada kerabat yang lain. Tetap dia ngotot harus tinggal di situ, padahal sudah dibahasakan sudah dinasehatin. Maka tugas kita nasihatin, selebihnya yaitu urusan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. <tuh> Melunasi utang seorang Nasrani mana yang lebih baik? Melunasi utang seorang Nasrani dengan syarat dia masuk Islam, dengan mensodakakan uang kita kepada kaum Muslim yang miskin dan doafa. Jika saya memilih yang pertama, apa yang saya harus ucapkan agar dia tidak tidak berfikir memperjual tidak eh, agar tidak difikir memperjualbelikan agama Islam? Tentu saja ini kondisional dan situasional ya. Kalau misalnya kita pas lagi bertemu dengan non muslim yang minta bantuan, gitu kan? Kita dahulukan dia. Tapi kalau bertemu dengan seorang muslim yang miskin, kemudian kita lihat dia lebih butuh, kita bantu. Tergantung ini kondisinya. Lihat kondisinya. Jadi tidak usah dipertemukan antara kedua. pokoknya ini karena dua-duanya perbuatan baik. <tuh> Baiklah, kalau saya menawarkan kepada orang non muslim, tidak usah terlalu tidak usah terlalu sensitif, Bapak Ibu sekalian. Karena ya, kau usah terlalu sensitif. Saya kalau ngajak orang ini sholat, nanti dikira saya riak gak sih? Gak usah ke situ. Bukan urusan kita itu. Ya, jangan riak gitu kan. Ayo ikut pengajian yuk. Cetan bisikin. Kalau aku ajak nanti dikira kamu tuh sombong. Nanti dikira kamu tuh sok-sokan. Nah, pas nah. itu nah, itu. Lakukan aja kebaikan. nggak ada urusannya. Karena kita disuruh memanggil pada kebaikan kan. Ya udah. Sekarang dia datang di rumah kita, tetangga kita misalnya. Saya butuh sekali bu, tolong bantu Pak, saya butuh Utang saya ada 10 juta, tolong lunasin Baiklah, kita ngobrol-ngobrol dulu lah Ya sama dia, jangan juga langsung to the point Kita bisa mengambil hati orang Dengan makanan, dengan minuman Ngobrol sama dia, utangnya kenapa Kita perlu cari tahu Kalau dia bilang misalnya, walaupun non muslim Kalau dia bilang saya, kita tahu masalahnya Misal saya utang dulu 10 juta itu karena mabuk-mabukan Misal Kita tahu permasalahannya apa kan? Oh kita bahasakan kalau dalam Islam mabuk-mabuk tidak boleh Dilarang Sekarang kalau saya lunasi ini seakan-akan saya mendukung anda dalam kesalahan itu Ini nggak boleh Tapi kalau dia utang karena anaknya sakit Dia utang kita jadi tahu Oh ini baik nih dalam agama kami juga dianjurkan ini Untuk membantu orang seperti ini Setelah kita ngobrol kita bilang Sudah pernah dengar masalah Islam belum tentang Islam Apa pendapatnya tentang Islam Biarin dia jelaskan apa yang dia fahami Lalu kita jelaskan juga kepada kita apa yang kita faham? Saya dia katakan Islam itu saya tahu garis keras ini segala macam. Kita bisa luruskan itu kan? Kita bisa luruskan. Setelah itu baru kita bilang, saya mau tawarkan Islam. Sambil insya Allah saya lunasi utangnya kalau masuk Islam. Tidak Bukan memperjual belikan agama. Memang itu ajaran Nabi SAW kan? Artinya salah satu cara metode dakwah boleh dengan itu. Bukan semuanya. Kalau ada orang Alhamdulillah dengan kita, ada orang dengan argumentasi. Mungkin karena orang-orang praktisi akademik Biasanya kayak dokter Zaki Naik itu memang dia masuknya ke level itu Beliau masuknya bukan bukan awamnya orang Karena bahasa beliau tidak semua orang awam bisa mengerti Tapi orang-orang level akademik Orang yang suka berargumen Merasa diri pintar Nah itu masuk levelnya di situ Tapi ada orang enggak Ada orang memang Kalau kita panggil orang miskin Atau orang terdiri utang Tu dengerin dokter Zaki naik biar kau masuk Islam, nambu nggak? Nggak nah, bakalan. Dia butuh laparnya dihilangkan. Kita bantu makanan minuman, ajak masuk Islam, dia masuk Islam tuh. Jadi memang berbeda beda kan gitu. Apabila kita pernah melakukan dosa yang kita ketahui, tapi tidak yakin apakah Allah sudah memberikan atau menyegerakan hukuman di dunia, apa yang harus kita lakukan? Karena takut Allah menumpuk. Allah menumpuk dosa atau hukuman nanti di akhirat. Tentu saja kita tidak bisa menilai satu persatu ya, tapi semua cobaan yang datang itu pembersihan dosa. Jadi misalnya kita pernah gosipin orang, ternyata setelahnya ada gosip juga yang sampai tentang kita. Kan ada imbalan ya, walaupun tetap kita harus perbaikin itu ya, dan biasanya cobaan kata ulama akan terus datang sampai kita menyadari kesalahan itu. Biasanya banyak orang tidak tahu, misalnya dia punya penyakit nih sudah 10 tahun dia berubah sana sini nggak bisa dia nggak mau hasab. coba cari tahu ada masalah nggak mungkin kita memang pernah memakan sumber haram dan masih berjalan sampai sekarang berhentiin sumbernya itu akan akan berhenti masalahnya harus kita tahu sumbernya setiap kali kita sedang hadapi masalah cari tahu ini sumbernya apa supaya kita tahu itu kalau yang saya tahu ya Pemadam kebakaran, kalau masuk ke satu lokasi kebakaran, itu ada dua tim, ada tim yang menyiram, ada tim yang masuk ke dalam. Ke dalam ini tujuannya cari inti api, di mana inti api itu. Dari konsep listrik dari tabung gas, Kan mereka bisa laporin tuh gara-gara ini, gara-gara ini. Itu kalau dipadam, diredam, ini apinya bisa berhenti. Ya. Banjir nih, kalau kita pel-pel, tanpa cari tahu di mana sumbernya air, kan keluar terus. Cari tahu ternyata keran tutup dulu kerannya baru kita pel kan selesai seperti itulah dalam masalah kita cari tahu ada orang jengkel sama kita kenapa orang ini jengkel cari tahu masalahnya apa terus kita diskusikan baik-baik sama dia sebenarnya begini begini kalau salah minta maaf kalau benar kita sampaikan argumen kita jangan tulisnya kecil-kecil ya ini masya Allah kecil sekali ini. Jika seseorang hidup dalam ketaatan, selalu beribadah wajib dan sunnah, tidak lupa bersodaka dan membahagiakan orang tua, namun tidak apa ini? Tidak merasakan ujian dari Allah, di mana di apa ini? Di mana dikatakan jika Allah mencintai hambanya, Allah akan uji dia? Apakah Allah meridohinya Ustaz? Jazakallah khair. Tentu saja akan ada ujian. Cuma mungkin dia tidak ingat. Dia tidak sadari. Seperti saya kasih contoh. Apa memang selama hidupnya tidak pernah sakit? Kan tidak mungkin. Pasti dia akan melalui itu. Atau mungkin ada saat-saat di mana dia lagi bakti sama orang tuanya. Dia lagi bawain makanan. Orang tuanya malah marah sama dia. Ada saja. Ada saja cara. Atau mungkin dia lagi menuju ke orang tuanya. Kena macet. Ya. Atau kehujanan. Atau... Banyak sekali, gitu kan. Dan saran saya memang kita tidak perlu secara khusus mencari cobaan itu. Ya. Artinya ini akan berlalu dia. Ya. Akan berlalu. Coba, kalaupun mau lebih sensitif, maka muhasabah akan banyak sekali kita temukan. Dan memang tidak harus masalah berat ya. Karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat muslim, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek. Kira-kira Bapak Ibu sekalian dalam keseharian tidak pernah capek? tidur saja dari pagi sampai malam capek nggak? Ya sudah, itu tidur. Duduk di kursi seharian capek nggak? Semuanya ada. Kata Nabi SAW tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, gangguan orang, penyakit, bahkan duri yang menusuk tubuhnya kecuali jadi pengampunan dosa-dosanya. Ya, ada saja cuman. Ini. Ada perasaan berdosa dalam hati saya. Saya anak ketiga dari empat bersaudara. Sudah dua tahun ini ibunda kami stroke sampai tidak mampu berjalan. Ibunda kami sering di rumah saya selama sakit. Dengan pertimbangan bersama bahwa rumah lebih mudah dijangkau. Saya tidak bekerja kantoran dan lebih bisa merawat. Namun sejalan waktu saya merasa tidak enak dengan suami karena selama ibunda di rumah kami tidur di kamar berempat dengan dua anak kami yang berumur delapan dan sembilan tahun karena keterbatasan kamar dan apabila keluarga suami datang Jakarta tidak bisa menginap di rumah ketika ayam bertua ada di rumah datang ke Jakarta rencana datang ke Jakarta saya meminta kakak untuk sejenak memindahkan ibunda ke rumah salah satu mereka karena saya juga merasa mendodimi hak suami apakah saya berdosa Ustaz? karena kakak laki-laki dan perempuan tampak tidak menerima sebenarnya urusan ibu sama suami saja kalau suami ibu ridho, nggak ada masalah. Dia kan pemimpin di rumah. kalau dia ridho, makanya kita cari ridhonya. Maaf ya ibu saya begini, begini keadaannya. Ceritakan apa adanya. Kalau kita baik, kita santun misalnya menyampaikan itu, maka nggak ada masalah semestinya gitu kan. Kalau dia berkeluh kesah, saya bilang tadi, kalau lagi hadapin masalah, lihat masalahnya apa. Misal dia berkeluh kesah tentang kondisi, oh kalau anak-anak ini nggak bisa digabung begini, begini, dan seterusnya. Ada keluh kesahnya. Keluh kesahnya apa, permasalahannya apa Itu yang kita coba perbaikin Misal masalah anak-anak, anak-anak kita datangin Bicara baik-baik Nah ada masalah nggak kalau nenek di sini Keadaannya seperti ini Kalau misalnya anak-anak bilang, oh nggak apa-apa kok nenek Biar di sini segala macam, misal Biarin dia mereka yang ngomong sama ayahnya Oh kami nggak masalah kok ayah, misal Jadi kita bisa cari dulu inti permasalahan Tadi saya bilang kalau keran lagi banjir Lantai, cari dulu sumbernya di mana Tutup dulu, baru kemudian kita pelan-pelan Perbaikin seperti itulah. Karena memang kondisi kalau saya paham di sini saudaranya ibu tidak mau sama sekali mengurus ya. Seperti itu kalau kondisinya. Kalau enggak kita harus bicara baik-baik. Dan bukan berarti tidak bakti sama orang tua kalau misalnya suami bilang, "Maaf saya enggak mau ibumu di sini." Misal bahasa itu langsung dibahasakan dan itu rumah dia dalam kondisi memang bahasa ini dibahasakan karena dia merasa terbengkalai. Misalnya ibu tersibukkan terus dengan ibunya karena nggak ada yang rawat gitu kan walaupun ini bisa dijadikan solusi ya bisa dibayarin perawat misalnya ya supaya bisa fokus kepada suami karena umumnya kalau saya bicara sebagai laki-laki kalau saya tiba di rumah maka yang saya harapkan memang istri saya ada di sebelah saya sibuk dengan saya gitu ngobrol lah siapin makan lah apalah segala macam walaupun cuma duduk saja karena memang kejiwaan laki-laki dia maunya seperti itu umum ya dia nggak mau malah kalau dia lagi datang rumah ibu lagi sibuk di sana sini Biasanya lirikan matanya kelihatan Ini lagi buat apa istri saya Dia harapkan memang ibu ada di sebelahnya Kita sebagai laki-laki begitu ya Saya rasa mungkin umum semua laki-laki yang merasakan yang sama Kalau kita masuk rumah istri lagi tidak ada Mau makan <tuh> Minta tolong pada orang lain Atau dia lagi sibuk ngurus yang lain Bahkan kadang-kadang kepada anak pun ya, Mungkin masih ada secara kejiwaan Kenapa nggak didahulukan suami Ya, maksudnya begitu. Dan insya Allah hajatnya juga bukan hajat yang besar kok. Gitu. Ya. Artinya setelah penuhi hajatnya dia, hajat suami adalah pandangan matanya dipenuhi, dia suka warna apa, baju apa, Model rambut apa, lakukan saja. Karena Allah, enggak ya. usah suami suka rambut panjang, potong rambut pendek, sengaja cari gara-gara, enggak -gara. usah. Dia suka pakai baju merah, pakai aja merah, enggak apa-apa. Enggak, enggak, saya sukanya kuning, nah, suami suka merah. Biarin dia suka enggak apa-apa. Untuk apa kita pakaian, untuk dia kan. Agama memerintahkan itu. Sampai kata Nabi SAW, wanita di surga, wanita yang kalau kau lihat kepadanya, kau akan senang. Suami yang dibahasakan sini. Jadi perempuan disuruh membuat su mata suaminya suka. Itulah. Warna yang dia suka, ya tutur kata yang dia suka, semua penampilan ini. Karena berpengaruh sekali. Beda antara ibu-ibu sama bapak-bapak. Kalau ibu-ibu misalnya, suka dengan laki-laki pakai baju putih, tapi suaminya suka dengan baju hitam. Ibu tidak terlalu berpengaruh secara kejiwaan. Artinya kalau dia pakai putih ya sudah. Oh ya yeah, bagus ya yeah, gitu. Kalau hitam, kalau laki-laki enggak. Itu akan menjadi beban jiwanya. Kenapa ini istri saya saya beliin baju itu enggak dipakai-pakai. Malah dia pakai daster yang dia bawa masih gadis dulu. Ya. Ada masalah apa ini orang? Jadi penuhi dulu masalah mata. Yang kedua perutnya. Dia suka makanan apa? Maka penuhi saja. Suami kita suka sekali sayur asam atau tempe goreng. Baik, misalnya tiap hari siapin ya, siapin, siapin khusus piring di depannya. Tidak usah kita bilang kamu nggak busan nih ya makan ini terus. Ibu mau nambah menu, nambah menu yang lain, tapi menu utama dia ada. Biarin dia lihat itu. Pasti dia akan sangat senang begitu dia duduk. Ah, ini nih kesukaan saya. Biar juga di luar ada kesempatan makan dia ingat istrinya masak. Kalau setiap kali dia minta masakan, sudahlah nggak usah ya selalu dibantah ditolak apa kenapa harus begitu sementara Allah menyuruh kita untuk patuh kan gitu kemudian yang ketiga kemaluan memang masalah biologis ya. bagi ibu-ibu yang suka temui suaminya emosional masalahnya masalah ranjang ini itu bahasa langsung saya bahasakan laki-laki itu tidak bisa meredam tidak seperti ibu ibu mau sebulan dua bulan asal tidak berpikir apa-apa laki-laki tiga hari sudah pusing kepalanya ya. Seminggu jadi masalah. Ada ada, ada biasa ibu-ibu gitu bahasanya. Kamu nggak bosan-bosannya? Nggak Syukur ibu mau disentuh sama dia. Kok malah nanya nggak bosan bosan Karena sperma itu komposisinya saya jelaskan di mahkota pengantin dijelaskan oleh para ulama itu komposisinya ada api dan ya, komposisi ada komposisi itu memang panas bagi laki-laki. Dia kalau selesai melampiaskan biologisnya umumnya laki-laki itu tidur karena dia mengeluarkan sesuatu yang panas dari tubuhnya. Jangan heran kalau ibu lagi habis bubu biologis terus lagi ngobrol suaminya sudah ngorok di sebelah. Itu alamnya dia memang. Ibu jangan heran setelah berumah biologis ibu tambah semangat. Karena ibu menerima sperma. Begitu tambah rajin mau nyapu, mau masak, mau segala macam. Emang begitu. Kalau habis berhubungan biologis ibu dipanggil tidur nggak mau itu. Nah, fakta itu kan? Itu faktanya. Jadi sekarang kita kembali ke masalah. Seorang istri, ibunya lagi numpang di rumah bersama suaminya. Yakin, coba ibu praktekin, penuhi kebutuhan suami tadi, tiga hal saja. Apapun yang dia suka, sambut. Dia suka senyum, dia suka disambut depan pintu, dia suka ditemani duduk, temani aja. Selesai. Maka hajat ibu juga nanti terpenuhi. Masalah biologis, masalah makanan, insya Allah kalau sudah selesai ada orang tidak santun sama suaminya terus permintaannya banyak sekarang suaminya mau dekatin capek suaminya begini nggak mau mau ini nggak mau terus beliin saya ini dong nggak nggak ada nggak ada duit nggak ada ini padahal ada sebenarnya coba kalau tiga ini dipenuhi bisa dia lihat bagus ya ini warna yang saya suka makanan uh oh, ini sukukan saya nih biologis dilayani dompetnya terbuka ini Saya kalau ada pengajian rame bapak-bapak, saya bilang, coba bapak-bapak, benar nggak? Sekarang kalau dipenuhi tiga hal ini, kira-kira ibu kalau minta sesuatu dikasih nggak? Oh, kasih Ustaz. Langsung, kasih semuanya. Memang <tuk> begitu rahasianya. Apa boleh buat? Saya bongkar rahasia laki-laki nih. Memang <tuk> 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 harus begitu. Apalagi ini kita sekarang mengajak ibu kita datang ke rumah dia gitu kan. Dalam kondisi itu. Jadi coba inti permasalahannya apa? Insya Allah kalau dia sudah dipenuhi kebutuhannya segala macam... Apalagi setelah biologis biasanya umumnya gitu, maaf saya temani ibu dulu sebentar ya. Ya silahkan, Tidak ada masalah buat dia. Orang pulang kantor capek, makanan belum disiapin, segala macam belum, sebentar ya ibu saya dulu. Ya udah bawa pulang ibumu deh. Baik ini yang terakhir ya, sudah jam 11. Ada hadis bahwa Allah yang membolak-balikan hati kita. Kalau kita selalu beramal saleh dan ketika ada ujian tidak bisa sabar terus meninggal. Apakah amal-amal yang dulu tidak akan dihitung dan apakah kita meninggal dalam keadaan tidak husnul khotimah adalah uh, adalah takdir Allah? Tentu saja dibedain ya amal soleh yang kita kerjakan ada nilai pahalanya sendiri. Cobaan yang sedang datang kita tidak sabar itu juga ada nilai sendiri. Artinya kalau kita sabar dapat ekstra pahala. Gak ada hubungannya dengan ibadah yang pernah kita kerjakan. Misalnya saya sakit kemudian saya pernah berkeluh kesah dengan saya sholat diterima nggak sholat saya dengan saya kelukusan, kesah kalau hubungannya diterima sholatnya karena syarat diterimanya sholat ada kan ada syarat rukunnya tidak hubungannya dengan itu kecuali dosa yang dasarnya Allah hubungkan kayak kasus misal kufur syirik ya menyekutukan Allah ya apalah ya pernah kita jelasin masalah sihir misalnya melakukan jadi penyihir maka itu bahaya sekali itu dosa yang bisa menghancurkan amal-amal yang lainnya gitu kan itu lain. Tapi kalau selain daripada itu insya Allah tidak ada hubungannya sama sekali. Dan tujuan kita belajar bab ini memang untuk ibu dan bapak sekalian praktekin. Ini target kita memang. Jadi kalau bilang, tapi saya dulu memang tidak begitu. Ya itu dulu, gak ada masalah. Hari ini ke depan. Karena kita baru belajar hari ini kan gitu. Banyak hal kaidah-kaidah hidup yang mungkin yang bapak ibu baru dapat. Baik, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah selesai gitu. Ya. Dan pesan saya, kaidah hidup yang paling luar biasa, adalah kesuksesan sejati, Bapak Ibu sekalian, di mempertahankan sesuatu yang sudah dimiliki atau dikerjakan. Itu kesuksesan sejati. Itu kaidah hidup penting. Jadi misal gini, untuk menjadi juara kelas gampang. Pada saat itu dia belajar, dia semangat, dia teman-temannya dia juara. Pertanyaannya, bisa nggak bertahan di juara satu terus? Kalau dia bisa bertahan di juara satu, juara satu tahun depan, tahun depan, ini ini prestasi. Orang pernah sholat malam, oke okay, dapat pahala. Dia bisa pertahankan nggak setiap malam sholat malam? Itu yang penting prestasi di situ. Puncak prestasi di mempertahankan sesuatu itu. Itu yang penting. Kita menikah gampang, suka selesai akad nikah sudah ada acara, baik bisa bertahan nggak? Pertahanan ini yang harus kita lakukan dengan suka dukanya. Kalau kita benar kita kita uh, memaafkan, kalau kita salah kita minta maaf dan kita sedang menikah dengan manusia maka harus ada interaksi ada uh, kebiasaan ada sifat karakter yang baik dan buruk harus kita bisa lalui semua itu dan lakukanlah ini Bapak Ibu sekalian semata karena Allah. Allah berikan kita cobaan dan perintah serta larangan di dunia sebentar. Mati sudah selesai kok. Kita selesai tugas. Saya kalau meninggal tugas saya sebagai suami sudah selesai. Mungkin istri ini bisa menikah lagi sama orang lain kita nggak tahu. Sama dengan ibu, ibu tugasin jalan sama hidup ibu meninggal dia nikah itu urusan sudah bukan urusan kita empatnya sudah selesai sampai titik meninggal sudah dijalankan maksimal sebagai orang tua begitu kita meninggal sudah selesai memang betul status orang tua ada tapi sudah tidak ada kewajiban lagi anak ini mau menjadi baik mau enggak kita selama hidup bertugas maka laluin itu karena Allah Subhanahu Wa Taala semuanya ada cobaan Allah suruh sabar ada nikmat Allah suruh bersyukur gitu kan lalu semuanya ini karena Allah sementara dan sampai ajal datang insya Allah kita akan dapat maksimal balasan yang Allah sudah janjikan Allahu alam. Baik mungkin begitu saja. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun tidak terkecuali semuanya diganti dengan kemahamuran Allah menjadi pahala. dan kita selalu mendoakan Indonesia menjadi negara yang aman, tenteram, damai. Seluruh muslimin di bawah naungan ukhuwah Islamiah diangkat perselisihan di antara mereka dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan semoga pemimpin-pemimpin negara ini diberikan ketakwaan kepada Allah, mereka kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, mereka menerapkan keadilan dan juga uh, menjalankan tugas-tugas sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada mereka sehingga lepas dari beban-beban hukum pada hari kiamat dan semoga seluruh orang non muslim di Indonesia juga diberikan hidayah kepada Islam yang masih fasik berbuat maksiat kembali kepada iman dan amal saleh dan juga semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina di Syria di Yaman di Irak di Myanmar di Ahsa Dimanapun mereka berada sedang tertindas Semoga Allah ikhlaskan niat mereka Terima para syuhada mereka Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala Baik dengan doa, dengan harta juga, dengan jiwa kita Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya Menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab sebagaimana ia satu kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.